Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aman Hidayah di mana saja berada. Kali ini sebuah tayangan saya suguhkan kepada Anda semuanya, yaitu kebetulan saya mendatangi salah satu tempat di Desa Jati 7, Kecamatan Jati 7, tepatnya di Blok Senen. Dan agenda saat ini atau sore hari ini adalah dalam rangka buka bersama. Dan tentunya sahabat YouTube semuanya, agenda buka bersama ini adalah melibatkan jamaah musola Al-Makmur Blok Senen Jati 7 dan pula warga-warga setempat. Acara ini pula sekaligus sahabat YouTube semuanya adalah lebih mentafakuri makna daripada bulan suci Ramadan, sehingga hikmah dari buka bersama ini adalah kebersamaan, silaturahmi, dan juga kekompakan. Mudah-mudahan sebuah tayangan ini menjadikan sebuah itibar untuk tetap kita saling menjalin silaturahmi di antara sesama. Dan agenda ini pula sekaligus dihadiri oleh calon kepala desa Jati 7 nomor urut 1, yaitu Bapak Abdul Kohar Mujakir, yang barang tentu sudah diundang oleh jajaran panitia buka bersama Blok Senen Jati 7, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan sebuah tayangan ini yang saya hadirkan kepada Anda tentunya bermanfaat sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makna, dari hikmah bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, kita senantiasa terus selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Saya harapkan, mohon support, dukungan untuk channel Ahmad Hidayah agar kelak berkembang dan bermanfaat tentunya buat semuanya. Sekaligus saya undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugi-bugi dina waktos anu kalintang saena pangemutan urang menjelang buka puasa Mei, kahade urang sadaya tetep bulutkeun hijikeun rasa urang kanggo nentukeun desa urang leuwih sae deui tibatan anu atos-atos. Aduh, gak capek artinya salila orang ya diimpus we gitu gering atau kapoyuna mah orang sengkar lah sok orang buatkan pateka dan orang hijikan pateka dan orang ger ngarasakan kumaha kahayang orang ger ngawangun Jati 7 lewi sae lewi alus deui di ayeuna simkuring emutkan sok ulah ragu-ragu keur milih pamimpin anu bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Sayyidina Rasulullah Azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa'afiyatan fil jasad, wa sihatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna bi sakrat al-maut, wa najata min an-nar wal abra inda al-hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسيط الفاتحة. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Thank you.